Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas drama terbaru Ji Chang-wook yang berjudul City Couples Way of Love. Drama yang akan tayang di KakaoTV di bulan Desember pada tanggal 8, di mana drama ini bercerita tentang kehidupan kencan realistis dari kaum muda yang berjuang bertahan hidup di kota penuh dengan kesibukan. Ji Chang-wook akan berperan sebagai Park Chae-won, merupakan arsitek yang jujur dan sangat bersemangat. Bertemu dengan seorang gadis, gadis ini ia sebut sebagai pencuri kamera pada suatu malam di musim panas. Hingga ia tidak dapat melupakan sosok wanita tersebut dan menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta. Sementara Yoon-woo yang diperankan oleh Kim Ji-won, merupakan seorang marketing freelance yang secara spontan memutuskan untuk menggunakan identitas palsu di tempat asing. Secara tidak sengaja jatuh cinta pada Park Chae-won saat dirinya menyamar sebagai Yoon Sona yang berjiwa bebas. Pembacaan naskah juga telah mereka lakukan dengan sangat baik. Terlihat Ji Chang-wook menggunakan baju berwarna abu-abu dan memakai kacamata yang membuatnya terlihat begitu tampan dan dewasa. Sedangkan Kim Ji-won menggunakan baju berwarna putih, sosok wanita yang cantik dan selalu terlihat ceria. Pembacaan naskah yang mereka lakukan sungguh membuat banyak penggemar Ji Chang-wook dan Kim Ji-won tidak sabar untuk menonton drama mereka berdua. Canda tawa Ji Chang-wook dan Kim Ji-won saat pembacaan naskah membuat suasana menjadi ramai dan menyenangkan. Mereka telah mengeluarkan potongan adegan berupa beberapa foto di mana mereka benar-benar terlihat sangat romantis. Foto saat mereka melukis, foto saat mereka cuci piring bersama, dan foto saat mereka berjalan di pantai dengan anjing mereka. Drama ini adalah drama pertama Ji Chang-wook dan Kim Ji-won bermain bersama sebagai pasangan kekasih. Drama yang ditulis oleh Jong Hyung-jong dan disutradarai oleh Park Sinu, di mana sebelumnya ia telah sukses dalam garapan film drama It's Okay to Not Be Okay. Itulah beberapa informasi tentang drama City Couples Way of Love. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.